Tiga insiden kapal tenaga kerja Indonesia TKI yang tenggelam di perairan Malaysia yang menewaskan puluhan TKI terulang kembali. Keluarga korban tewas mendesak aparat penegak hukum menangkap tekong yang tidak bertanggung jawab atau yang menjadi pelaku penyelundupan TKI khususnya ke negara Malaysia. Harapan tersebut diungkapkan keluarga korban agar kasus serupa yang menewaskan anggota keluarga mereka tidak terulang kembali atau tidak dialami oleh keluarga lainnya. Keluarga korban Sutrisno misalnya, keluarga sangat terpuruk akibat insiden tersebut karena korban meninggalkan dua anak, satu orang duduk di bangku SMP dan satu orang masih berusia dua tahun. Sehingga atas kasus tersebut keluarga berharap aparat penegak hukum menindak tegas tekong yang memerangkatkan korban. Harapan dari keluarga untuk apa namanya pelaku mungkin ada. Ah, pelaku atau calo atau tekong bisa di ditindaklanjuti uh, secara adil oleh hmm. pihak berkait tidak gitu. hmm. tidak ada korban lain ya pak nah, supaya tidak terjadi kepada hmm. yang lain hmm. ya, supaya Oke. tidak ada cukup sampai yang ini lah hmm. harapan Jadi, lainnya mungkin pak uh, Selain menindak pelaku, keluarga juga berharap pemerintah daerah memberikan santunan kepada keluarga korban, utamanya korban yang meninggalkan anak dan istri. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur.